Ya, terima kasih mohon izin rekan-rekan. Jadi kita sudah melayangkan surat resmi ya, kemarin pemanggilan untuk saudara kita R hari Kamis ya, jam 1 ya, lebih kurang. Kemudian untuk hari ini saudara kita R sudah ada di Polres Jakarta Selatan, kemudian sudah menghadap penyidik. Kemudian dari situ penyidik langsung meminta keterangan yang kita butuhkan. Itu sudah berlangsung atau seperti apa? Ya, sekarang lagi berlangsung. Dengan penyidik sudah mempersiapkan pertanyaan ya, sebanyak 38 pertanyaan. Namun demikian untuk perkembangan nanti diinfokan kembali ya, untuk pertanyaan-pertanyaan berapa yang bisa kita tanyakan. Kemudian ada hak jawab untuk dari saudara kita R. Dari jam berapa, Bu? Ya, jadi untuk saudara R ditemanin oleh pengacaranya. Jam berapa? Dari jam berapa? Tadi jam 11 sudah sampai, kemudian sudah menghadap penyidik. Jadi lewat mana ya, Bu? Kalau boleh tahu ya, Bu ya? Datangnya, Bu. Kedatangannya tidak ditemuin ya, Bu. Ya, jadi sudah menghadap penyidik dan kemudian sudah diperiksa atau dimintain keterangan oleh penyidik. Kondisi R sendiri seperti apa, Bu? Pilih hari ini. Ya, itu nanti kita dalami kembali, kemudian kita cek kembali di penyidik. Namun demikian, lebih cepat lebih baik memberikan keterangan, itu yang kita harapkan ya. Jadi jelas untuk laporan yang sudah dilaporkan, kita sudah meminta keterangan dari saudara R ya. Itu yang menurut saya lebih cepat lebih baik, biar jelas duduk perkara yang sudah dilaporkan. Untuk kondisi kesehatannya seperti apa? Ya, untuk kesehatan yang jelas, kalau kita memeriksa, polisi memeriksa, itu jelas yang pertama kita tanya adalah kesehatan. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Ya, gitu. Sehat berarti ya, Bu? Jadi memang dalam keadaan sehat yang jelas ya, itu yang pertanyaan pertama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.